jika berwisata di daerah Jawa Tengah, kabupaten ini tidak boleh dilewatkan. Ya, Purbalingga. Di kota industri ini ternyata banyak yang menarik. Tanpa pikir panjang, saya langsung menuju tempat tujuan wisata yang paling terkenal di sini. Purbalingga memiliki objek wisata bertaraf internasional. Dengan 12 kolam renang, inilah dia Owabong. Bila takut mata Anda merah karena kaporit, jangan khawatir. Seluruh air di Owabong berasal dari mata air murni yang mengalir berlimpah dari sungai Cidandang, Cipawon, dan Cikupel. Jadi, dijamin segar dan gak bikin mata merah. Pokoknya bisa puas berenang deh di sini. Ada 12 kolam renang dengan berbagai wahana yang menarik seperti waterboom, pantai bebas tsunami, sampai ember tumpah. Dan biayanya tidak mahal, hanya Rp20.000 saja. Wah, rasanya nggak cukup satu hari untuk mencoba seluruh wahana di sini. Tapi saya memilih untuk mencoba fasilitas lain yang lebih menantang. Ada satu lagi fasilitas di Owabong bagi Anda yang ingin mencoba menyetir go-kart, di sini ada tempatnya. Saya mau coba. Pak, bisa bantu? Ya. Keamanannya udah oke. Nah, sekarang tinggal kita mengenali go-kartnya dulu untuk main di sirkuit. Yuk, Pak, udah siap, Pak? Tapi nggak seru kan kalau main go-kart sendirian? Jadi saya akan balapan dengan pemain lainnya. Tidak sulit kok bermain go-kart. Cukup mengendalikan gas dan rem. Dan sirkuit berliku pun jadi tantangan yang asik. Lagi-lagi tidak mahal. Cuma Rp40.000 untuk 3 kali putaran. Tapi ada satu lagi yang harus dicoba. Dan untuk yang ini cukup Rp25.000 saja. Di sini. Jadi ada beberapa motor yang namanya mini motor. Sama treknya seperti trek go-kart tadi. Kita akan coba ya. Meskipun sebenarnya saya nggak bisa naik motor. Kali ini, saya memilih pelan-pelan saja, asal selamat.
ini pitonnya yang mau coba kasih makan. Ini piton ini nggak berbisa, cuman kita langsung masuk. Itu makanya nah terus ya. Ini biasanya makan nyampe 7. 7 iya, sehari. Sekali makan. Ya, ini 7. Baru satu. Iya, baru satu. Mana 6-nya lagi? Nanti diambil lah. Kok enggak keluar darah ya, Mas? Enggak berdarah dia, cuma di kulit kayak gitu, dililit, setelah itu dia dimasukin lagi dari kepalanya. Koleksi ular di sini cukup lengkap. Di Indonesia ada 65 jenis ular dan semuanya Anda bisa lihat di sini. Seketika saya langsung merinding melihat puluhan ular yang ada di sini. Lihat saja berbagai macam jenis, bentuk dan rupa ular ada di sini. Cukup dengan membayar Rp7.000, kita bisa melihat ular-ular ini. Ini adalah salah satu ular yang berbisa. Mereka hidup di kawasan Asia Tenggara. Namanya Bandotan Puspa. Jadi kalau yang dengan yang ini, Anda jangan dulu terpesona dengan keindahan warnanya. Trunobamban ini sangat mematikan. Jadi kalau ular mematikan itu bisa dilihat dari bentuk kepalanya yang berbentuk huruf V. Beda jenis, beda warna, pasti berbeda juga kadar bisanya. Wah, jangan main-main dengan bisa ular ya. Bisa-bisa Anda tak mampu lagi bertahan hidup. Kalau Anda pernah ke Tanah Lot Bali, Anda pasti pernah melihat ular jenis ini. Kalau di sana disebutnya sebagai ular suci, tapi sebenarnya dia adalah ular kobra putih. Di bagian belakang taman ini, Anda juga masih bisa melihat koleksi ular-ularnya. Tapi di sini dia lebih besar-besar. Seperti halnya sanca kembang ini. Ini merupakan ular piton terpanjang di dunia yang memiliki warna dan motif paling banyak. Dia nih, rajanya ular. Jadi, King Cobra ini adalah ular berbisa terbesar. Dan sekalinya dia menggigit, dia akan mengeluarkan bisa 5-10 mili. Dan apabila 5-10 mili itu dibagikan dalam 100 suntikan dan disuntikan kepada 100 orang, 100 orang itu akan mati dalam waktu kurang lebih 5 menit. He's the man. Jadi di sini, selain Anda bisa melihat koleksi ular-ularnya, Anda juga bisa mengikuti terapi fobia ular. Saya akan coba, meskipun saya juga sedikit takut. Gimana nih mas caranya? Okay. Gini, mbak bisa lihat, ular ini biasanya bergerak seperti ini. Kemudian yang perlu Anda ketahui adalah pegang ekor. Kalau lihat yang ini sih masalah. Pasti takut. Tapi saya masih penasaran untuk pegang ularnya nih. Terus gerakan dia. Oke, beresin aja. Ma, aku nggak mau kepala, nggak mau kepala. Sudah sangat ada kemajuan. Ini salah satu jenis ular yang tidak bisa nantinya. Tenang aja, nggak apa-apa. Nanti saya pandu dari kepalanya. Kalau misalnya tiba-tiba aku kaget, aku lempar? Enggak, tentu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti aja. Dia lempar, aku yang nangkep. Pegang dulu kepalanya, jangan, Mas. Jangan dilihat. Kalau misalkan takut, jangan lihat dulu. Gitu. Nanti kan kalau misalnya Mas lepas, dia bergerak, kan? Ya, enggak juga. Makanya langsung ke depan lagi. Ya, jatuh enggak kalau Mas lepasin tangan Mas? Ya, jatuh enggak? Spesies ular memang dianggap berbahaya, tapi kalau kita mencoba untuk bermain dan juga kita baik terhadap mereka, mereka juga bisa jinak seperti ini. Gimana? Sudah? Oke. Mau pulang? Enggak. Pulang.
pawang kami. Jadi dia kepala pawang di sini. Dia lebih ganas. Itu diangkat langsung. Mas, kepalanya pegangin ya, Mas ya. Biarin, yang penting kalau dia naik pastinya ke badan itu diam aja enggak apa-apa. Nah, gitu. Ah. Ya. Kalau yang ini jenis tali wangsa. Tali wangsa. Dia sedikit berbisa, dia juga mengeluarkan suara. Untuk sebuah pemula yang baru. Ih, bunyi lo dia ayat. Merinding. Tapi enggak apa-apa kok. Ya, yang penting pakai. Dah nih Mas, ambil Mas kepalanya Mas. Enggak usah dari kepalanya. Nah, ini diangkat kayak gini aja, lepas. Ya. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Untuk menambah wisata alam Anda di Purbalingga, kayak dan juga rafting ini wajib dicoba. Nah, jadi dari sini kita akan menelusuri Sungai Klawing. Tapi saya tidak sendiri. Untuk menikmati arung jeram, kali ini saya bersama Klub Rafting Tirta Seta. Olahraga air ini sangat tergantung pada debit air. Semakin deras debitnya, semakin seru jadinya. Ingin mencoba arung jeram? Cukup perogoh kocek Rp150.000 per orang. Rasa penasaran saya terhadap olahraga air ini belum terbalaskan. Masih ada satu yang ingin saya coba. Kayak. Atraksi-atraksi seperti ini nih yang buat saya penasaran untuk mencoba. Ya, karena arung jeramnya udah selesai, saya mau coba yang itu. Jadi bedanya kalau yang itu kita bermainnya perorangan, nggak seperti arung jeram yang bisa berkelompok. Yang ini tekniknya kita harus pelajarin terlebih dahulu. Safety-nya seperti apa dan cara bermainnya seperti apa? Yuk. Kita belajar dulu bagaimana wet exit. Nah, caranya nanti di dalam air banyak apa? Ini pegang ini, ditarik ini, set. Nah. Yang harus diketahui bagi pemula seperti saya ini pastinya cara keluar dari kayak. Bila kayak terbalik. Gini nih caranya. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Saya harus kuasai teknik dasar yang benar-benar sulit. Purbalingga punya kerajinan yang lain daripada yang lain. Rambut adalah mahkota bagi wanita. Dan untuk Anda yang ingin merubah penampilan, Anda bisa datang ke sini. Di sini, di Desa Karangbanjar, Purbalingga, terdapat industri kerajinan rambut palsu. Coba lihat, hanya dengan produksi yang sederhana, tapi kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Proses awal untuk memisahkan rambut yang panjang dan yang pendek itu dilakukan seperti ini. Namanya disasak.
Rambut-rambut bekas biasanya dikumpulkan dan disikat terlebih dahulu. Tujuannya untuk memisahkan yang panjang dan yang pendek. Setelah proses pemindahan rambut panjang dan rambut pendek tadi, rambut pendek juga masih bisa dimanfaatkan. Nantinya rambut pendek akan dibentuk menjadi seperti ini. Ini disebut dengan cemara dan ini adalah bahan dasar untuk membuat sanggul. Bu, ini disisir lagi ya? Saya pinjem ininya ya. Cemara ini dibuat dari rambut-rambut yang pendek, sedangkan rambut-rambut yang panjang biasanya dibuat sebagai hair extension. Ini adalah proses lainnya, rambut-rambut akan digabungkan menjadi satu sesuai dengan ukurannya dengan cara dijahit. Untuk selanjutnya akan dibentuk menjadi wig. Harganya berkisar Rp10.000 sampai Rp350.000. Selain rambut-rambut asli, di sini juga diproduksi wig-wig dengan bahan dasar sintetis seperti yang ada di sini. Jadi, buat Anda yang ingin merubah penampilan Anda, jangan khawatir. Ini bisa menjadi salah satu alternatifnya. Purbalingga juga punya industri keramik yang sudah terkenal hingga ke luar negeri. Kita lihat ya. Di sebuah desa di Purbalingga terdapat para penghasil keramik. Desanya adalah Desa Mewek. Dan itu adalah proses awal pencetakan keramik. Setelah mengering, cetakannya akan dibuka. Jadinya seperti ini. Kalau ini luster. Perlu ketelitian dan kerapian untuk membuat keramik yang cantik-cantik ini. Produk di sini semuanya menggunakan bahan baku dalam negeri, tapi untuk kualitasnya mampu bersaing dengan negara lain. Anda pasti tidak akan menyangka bahwa oleh-oleh khas Belanda itu ternyata dibuat di negeri kita, ya di Purbalingga ini. Untuk menghias keramik, mereka menggunakan hand painted. Jadi tidak menggunakan cetakan, tapi langsung dilukis di keramiknya. Karena pasar mereka adalah benua Eropa, mereka sengaja menghias keramiknya dengan menggunakan warna biru dan putih. Dan mereka juga menggunakan teknik lukis untuk menghias keramik ini. Keramik ini bisa dibeli antara Rp10.000 hingga Rp1.000.000 tergantung besarnya keramik. Gak perlu ke Belanda lagi kan untuk memperoleh keramik dengan kincir angin seperti ini. Saya jadi tambah bangga jadi anak Indonesia. Untuk mendapatkan pengalaman yang sama seperti episode ini, berikut tips wisatanya.